apapun masalahnya, yang penting banyu kami deras. Bahkan gak ada ingat lah ditukarin di paman dimanapun dandang berada. Masalah mana mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Berandal Pondok. Kembali tema video kali ini masih tentang layang-layang dandang ya. Karena ini masih musimnya, karena masih kemarau, jadi temanya masih layang-layang dandang. Di sore hari waktu yang pas untuk menerbangkan layang-layang dandang, karena biasanya sore hari itu anginnya deras, cukup deras, dan harinya pun tidak terlalu panas. Untuk lapangan dan lokasi menerbangkan layang-layang dandang ini, kami berlokasi di persawahan yang sudah kering ya. Karena persawahan di sini begitu luasnya, jadi kami ketika menarik layang-layang dandang itu lebih leluasa untuk berlari menariknya ya. Karena biasanya untuk menarik layang-layang dandang seperti ini membutuhkan orang lebih dari satu orang. Oke, untuk keseruannya tonton aja video ini ya. Selamat menonton. Itu namanya dendang, bukan berdendang. Dendang itu jenis layang-layang terbuat dari bahan bambu. Bambunya bambu berkualitas, yaitu bambu parit. Iya. Sebenarnya kata-kata hari ini.
dandang nih, luar biasa. Liwer. Jadi kalau buku mau mirin lah. Oke, sampai sini aja dulu ya video kali ini. Semoga dapat menghibur kawan-kawan yang menontonnya. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.